Kali ini kita mau unboxing AC Denpool. Denpool air condition. Nah, ini kitab yang setengah PK ya. Setengah PK. BTU-nya 5000. Cuman wattnya 380 watt. Ini yang saya dalam pertanyaan ini, cara pengukurannya orang-orang ini gimana? Ini saya kurang paham juga ini. Dia bintangnya bintang 4. Bintang 4 ini jadi tingkat tingkat hemat energi. Dia bintang 4 berarti hemat banget gitu loh. Cuman ini loh, wattnya kok 380. Jadi hampir mirip, beda 9 watt sama Daikin. Kalau ini dia 335 watt tapi bintangnya cuma 2. Nah, ini yang saya kurang paham. Tapi kita ini apa nyama? Yang jelas kalau namanya 380 watt ya, yang jelas ya lebih besar daripada 335 atau 350 ya wattnya. Semakin besar ya semakin boros kalau menurut saya. Nah, ini di dimensinya juga ini ada, sudah di dusnya ada ya. Ini ukuran beratnya, kalau gross weight ini, GW ini gross weight, jadi 9 kg meliputi dus. Terus kalau NW itu neto weight, jadi berat bersihnya. Berat bersihnya 7 kilo ya. Ukurannya ini sudah ada juga, 764 kali 325 kali 257. 764 ini panjangnya. Terus kalau ini 32 nih lebarnya. Terus kalau ini tingginya nih. Tingginya ke sini nih. Kalau yang ke sininya dia 325 dia ke sana. Terus kalau ordernya. Ordernya ini beratnya ini di bawah ini. 21 21 kg jadi meliputi dus, terus ada apa namanya gabus itu. Terus kalau NW nya 18 kilo, dimensinya 765 kali 310 kali 481, jadi 76. Terus lebar ininya ya, kesananya sekian ya, 310, jadi 30 cm. Terus kalau ini 481, ini 481 ini tingginya 48, hampir 50 cm ya gitu. Jadi kesininya, nah itu 765. Terus kalau kesininya dari sini ini 310. Terus kalau tingginya ini, tingginya ini 481. Tipenya ini ya, tipenya DDS05 CTL32. 32 ini mungkin kode untuk pemakaian freon ya. Pemakaian freonnya sudah R32. Nah, kita mau buka aja langsung ya. Ini simbol-simbol seperti ini ya. Non CFC, terus ini begini, dia ramah lingkungan artinya. Kalau ini artinya gasnya mudah terbakar ya. Ini ada buku panduan, mungkin seperti itu. Pelajari buku panduan. Terus ini manual instalasi ini, apa lambangnya seperti ini. Jadi ada manualnya. Kalau ini yang kurang paham ya. Oke, kita lanjut buka dosnya ya. Iya, Pak. Iya, sih. Nah, ini apa? Ininya ya. Speknya. Jadi auto restart ini kalau dia mati dia bisa hidup lagi ya. Ada listrik pemat, listriknya mati dia bisa hidup lagi. Ini mereknya Denpool. Ini stiker, bahannya stiker. Quick cooling ini mungkin maksudnya pendinginannya cepat ya. Kalau Gulfin itu, Gulfin ini kondensor, ini lambangnya kondensor. Kondensornya sudah Gulfin. Rasprof ini anti karat katanya tadi, katanya. Ya. Tampilannya seperti ini.
Nah, ini nemplatnya. Made in BRC. BRC ini. BRC ini Cina nih, jelas ya. Nih. Tipenya DOS 05 CTL 32. Kapasitas 5000. Ampernya 2 ya, 2 ampere. Maksimalnya 2,6. Nih, daya masuk rata-rata 442. Ini daya masuk maksimal ya 575. 440 meter kubik per jam. Tekanan ini 7 kilo indoor ya. Rain bekerja 220, 240 volt ya. Frekuensi 50 Hz R32. Dah ya. IPX4 ini tahan airnya ya. Nih, bagian atasnya warnanya putih ya. Jadi ini sepertinya mirip-mirip Daikin ya. Ada ininya di belakangnya ada juga ya. Maksudnya itu maksudnya ada evap di belakangnya. Jadi kalau dia terlalu masangnya terlalu dekat sama plafon, jadi nggak kecuci gelas ini. Cuma cuci bagian depan aja. Kita cek ininya nih. Sepertinya sih ada display angka ini kalau lihat besarnya receivernya ini ya. Sensor receivernya ini sepertinya ada display angka, tapi kita lihat setelah hidup nanti. Terus ini ada wiring diagram. Oke. Tombol on off-nya di sini. Nah, ini skrupnya 1, 2, 3, buka ini 4, 5 ya skrupnya. Nah, ini terus kalau ini bisa juga dipindah-pindah ini ya. Nah, ini ya. Jadi manual dia enggak pakai ini. Dia untuk nahan ada semacam kuncian seperti ini dia. Ya. Jadi ditahan di sininya. Jadi supaya enggak gampang kalau kena angin dia enggak balik gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini bagian dalamnya, terminalnya ya. Ini PCB-nya, terminal, ini jepitnya, klemnya. Jadi dia perlu kabel isi 3 atau isi 2 enggak apa-apa. Nanti kita grounding di bagian outdoor-nya. Kita lihat bagian outdoor ya sekarang ya. Sorry, ini dapat sekitar kabelnya ini ya. Kabel cuman isinya 2. Ini ya. Tapi yang sudah disediakan di bangunannya ini. Itu dia sudah disediakan, jadi colokan isi 3 ya. Colokan AC, jadi kalau yang dari bawaan dari pabriknya enggak kita pakai ya, nanti kita potong. Terus tutupnya plastik. Nah, ini sepertinya desainnya mirip-mirip Chang Hong nih. Cuman ini bisa dipindah ke kanan atau ke kiri, ada karet ya sebelah sini. Nah itu ada tutup karet itu di situ, bisa dipindah ke sini nanti. Tutupnya ini plastik. Kalau platnya sih cukup tebal dia. Plat bracket indoornya cukup tebal. Oke, kita lanjut ke outdoor ya. Nah, ini outdoor. Outdoornya seperti ini. Cukup bagus juga desainnya. Platnya juga tebel ya, platnya. Nah, ini. Ini tutupnya seperti ini. Ada tutup nepel, ada tutup kabelnya, ada
Terus ini nemplarnya. Lima ribu BTU, penjelasannya seperti itu. Beratnya 18 ya. R32. Oke. Nah, yang dimaksud Gulfin ini mungkin nih. Jadi lapisan anti karat ini mungkin katanya itu. Pelatnya juga tebel ya. Cuma bagian belakangnya. Oh iya, mirip sekali sama Chang Hong. Mirip dah Chang sama Chang Hong. Nah ini Chang Hong skrupnya juga cuma satu. Jadi ini desainnya kayaknya lebih bagus ya. Lebih tebal daripada Chang Hong kayaknya. Cuman di sini enggak ada pengamannya ya. Enggak ada pengaman semacam ini untuk pengaman net itu enggak ada. Skrupnya lumayan banyak ya. Satu order ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 sekrup nih. Menangin sekrup semua. Oke, sementara itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat.